Assalamualaikum teman-teman, apakah Anda terganggu apabila status online Anda diketahui di WhatsApp? Sekarang fitur terbaru WhatsApp itu bisa menghilangkan status online kita saat menggunakan aplikasi WhatsApp. Nah, untuk caranya silakan simak aja video ini. Oke, pertama silakan teman-teman buka aja aplikasi WhatsApp teman-teman terlebih dahulu. Kemudian silakan klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Oke, selanjutnya silakan teman-teman masuk aja ke menu setelan yang ada di sini ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian privasi WhatsApp. Oke, kemudian karena kita pengennya WhatsApp kita tidak terlihat online, maka teman-teman silakan klik aja terakhir dilihat dan online ini. Kemudian untuk aturannya silakan teman-teman sesuaikan seperti punya saya seperti ini ya. Untuk siapa yang dapat melihat terakhir dilihat saya, teman-teman klik aja tidak ada. Dan siapa yang dapat melihat ketika saya online, teman-teman klik sama seperti status terakhir dilihat. Kalau teman-teman itu juga tidak ingin diketahui saat membuka chat WhatsApp teman kalian, teman-teman juga bisa matikan laporan dibaca. Kan awalnya kan seperti ini ya, ini tanda bulatnya ini ke kanan, kalau kita atur ke kiri seperti ini, maka ketika kita melihat chat orang lain itu nggak bakalan jadi centang biru ya teman-teman. Oke, semoga tutorialnya bermanfaat, sampai di sini saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.